Sebenarnya kalau dilihat dari perayaan 30K bicara soal mobil dihancurkan, bukan dihancurkan artian yang dibuang gitu. Dibuang alias yang radikal banget lah, kita nggak perlu mainan hal seperti itu. Oh my god. Oh my god. Ah, mobil air. Oke guys, jadi ini adalah graffiti ala-ala gua. Ini codenamenya Alvin TJ Earth, Alvin Earth. Kalian, gue mohon pilih punya gue yang paling bagus. Pokoknya jangan lupa vote punya gue tentunya, mumpung gue lagi pegang mic. Jangan lupa punya gue selalu. Punya gue lah, gak ada, gak ada. Punya gue. Nah, pokoknya kalau boleh punya Rizky katanya, kalau dia mah enggak tetap. Kalau boleh punya saya. Ya, punya saya tetap ya. Ya. Oke, pokoknya ini adalah tahap pertama dengan menggunakan pilok. Kalian tahu pilok itu bakal ngerusak bodi mobil. Jadi ini kita langsung aja lepas pelek dan bannya karena kita nggak mungkin pakai pelek ini lagi, dan langsung aja ini sisi depan yang akan dipotong-potong maksudnya. Oke, sekarang Master Limbat udah motong-motong selesai. Gantian gua yang the unprofessional bakal mukul-mukul mobil gua sendiri. Biar kalian puas ya. Aduh. Aduh. Gini kan. Gak tega. Udah. Aduh, ini. Ya. Udah gak mau, gak tega gua. Kenapa pekerjaan si merah itu lama banget ya, bisa dibilang lama. Dan tentunya kalian kalau yang emang penggemar si merah pasti selalu ngomong, bang mana gitu mobilnya, kok nggak jadi-jadi gitu.
khusus bikinin video buat kalian yang emang bener-bener kangen. Dan tentunya gue ngasih tahu kalian ini mobil gue progres udah ke tahap dempul. Bentuk mobil ya, kalau kalian mau lihat dari secara jauh seperti ini guys, kalian setuju nggak? Jadi ini mobil udah gendut banget sih kalau menurut gua ya, dan proper ya. Tadinya tuh gua ada kepikiran sedikit untuk melebarkannya lagi sekitar 10 cm guys, tapi adaptornya kayaknya akan mengganggu fungsi kaki-kaki dari mobil ini sendiri, sampai akhirnya ya udahlah gua tetepin segini aja, sampai akhirnya begini guys dari belakang. Ini gede banget sih menurut gua, sudah segini juga. Ini gue benar-benar interested banget guys. Gue dikasih tahu sama orang sini, timar. Expander sudah masuk ke ruangan open. Karena ini ada di wilayah open untuk pengecatan kita di sini ya. Ini untuk pengecekan. Jadi untuk pengecatannya kita ada di sini. Ini yang sering gue sebut, ini pemecah anginnya, pemecah jalurnya, karena wide body itu yang buat gue harus ibaratnya berfungsi guys. Jadi gue nggak mau bikin wide body yang cuma sekedar wide body, tapi ini harus benar-benar berfungsi semua. Hari ini pengen ngasih tahu kalian, gue janji ini last vlog kita banget. Sebelum tuh si merah akan launching guys, ya pemecah jalurnya, karena wide body itu yang buat gue harus ibaratkan berfungsi guys. Jadi gue nggak mau bikin wide body yang cuma sekedar wide body. Satu, kita di sini tentunya menciptakan mobil itu full custom guys, tentunya handmade semua, karya orang-orang Indonesia semua yang megang ini mobil. Mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi karena buildnya ya. Jadi build si Expander merah gue tuh baru segini dulu, dan gue bakal janji awal-awal bulan depan gue bakal rilisin ini mobil. Dan tentunya buat kalian yang udah dukung setia si merah, gue ucapin thank you banget. Gue nggak akan diem, dan tentunya kita lihat aja nanti kalau udah rilis seperti apa. Sorry guys. Oke, mungkin video vlog gua hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.